Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat dipertemukan kembali dengan saya Nyiroro Sumekar, hadir di hadapan kalian semua walaupun tidak secara langsung. Kembali lagi bersama perjalanan Nyiroro Sumekar dalam tugas menjalankan misi dan visi memberantas kejahatan, mencari kebenaran dan mencegah kebatilan. Salawat berangkaikan salam jangan lupa untuk selalu hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita beserta keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat. Saya Nyiroro Sumekar, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang terus menyemangatiku, yang terus mensupportku agar aku terus ada di atas buminya Allah ini. Terima kasih banyak. Ternyata banyak sekali orang-orang yang menyayangiku sampai aku kuat seperti ini. Terima kasih ya netizen, kalian terus berpikir positif kepadaku. Kameramen. Sebentar, ada yang mengganggu di belakangku. Sebentar, aku harus meninggalkannya. Maaf, kameramen. Ada sesuatu yang mengganggu di belakangku. Sangat sakit rasanya. Mungkin ini akibat kemarin Raja Lubuk Bumi memukul belakangku begini. Keras sekali pukulannya. Aku ingin memanggil seseorang pada hari ini. Karena sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Kameramen tahu siapa? Tidak. Kau tahu gak? No. Dia adalah saudariku. Saudari yang berasal dari tempatku. Dari Kayangan sana. Dia kesini turun ke bumi untuk membantu Kang Mamas. Dan mungkin kalian semua sudah pernah bertemu dengannya. Tapi saya selama dia turun saya belum ada bertemu. Pada masa peperangan saya bertemu dengannya. Dan peperangan kemarin dia turun. Dan dia menggunakan raga yang selama ini kalian kenal. Dan kalian tahu itu raga siapa. Jadi saya akan memanggilnya karena saya ingin berbincang dengannya. Ada yang ingin saya bahas. Jangan berkedip ya, jangan berkedip. Biar kalian tahu datangnya dia. Saudariku, aku Nyiroro Sumekar memanggilmu untuk hadir ke bumi. Kenapa nih? Dia seperti ini kalau datang. Pusing saya ini. Sabar. Dia belum muncul, kok dia muncul baru berhenti. Ya. Siapa ini? Itu Mbak Terdui sepertinya. Bukan. Hah? Bukan. Iya, itu Mbak Terdui itu. Raganya yang mirip kameramen. Enggak, ini Mbak Terdui nih. Kamu lihat saja nanti. Salam hormatku kepadamu, saudariku. Salam hormat juga, Nyiroro Sumekar. Silakan. Iya, ini Mbak Terdui nih. Saya enggak salah, ini Mbak Terdui ini. Ada apa kau memanggilku? Kita sudah lama tidak bertemu. Jadi aku ingin menemuimu karena tugasku ada di bumi. Jadi aku memanggilmu ke bumi. Kau bersedia berbincang denganku? Ini silakan. Ini posisi yang enak untukku karena di bumi ini beda dengan bumi kita. Nih. Saya sudah lama berdiri di Nyiroro Sumekar. Tetapi saya belum ada berjumpa dengan teman-teman yang ada di kayangan. Iya. Sebentar nih. Ya.
ini bukan, ini Mbak Terdui nih, saya tahu Mbak Terdui ini. Kamu tahu saudariku, raga yang kau gunakan ini sangat persis dengan salah satu pejuang kebaikan di Padepokan bernama Mbak Terdui. Jadi dia mengira kau adalah Mbak Terdui. Bukan mengira, memang iya ini Mbak Terdui nih, saya tahu ini Mbak Terdui. Bukan kamera. Nah kan ini wajahnya Mbak Terdui ini. Saya memilih raga ini karena saya tahu bahwasannya raga inilah yang pantas untuk saya gunakan. Ya saudariku, karena dia juga pejuang kebaikan di Padepokan. Jadi selama kau turun, kita hanya sekilas bertemu pada saat kau bersama Mbah Singso kemarin turun di peperangan kita. Apa kau sudah bertemu dengan Dewi Lanjar? Sudah. Pertama kali saya turun, saya sudah bertemu dengan Dewi Lanjar dan berbicara dengan Dewi Lanjar. Bahwasannya saya turun tetap membantu kalian yang ada di Padepokan, tetapi saya tidak mau terlalu sering menampakkan diri saya. Iya, saya paham bagaimana karaktermu, saudariku. Jadi, saudariku, apakah Bunda Ratu mulai menugaskanmu juga di bumi? Saat ini, Mbah Singsolah yang menugaskan saya untuk turun ke bumi. Dan posisi saya sebagai pengganti Misela. Misela? Karena kemarin Misela sempat minta darah dihajar oleh jin. Astagfirullahaladzim, aku tidak mengetahuinya. Dan dia sudah balik ke kayangan. Balik ke kayangan? Ya Allah, aku belum ada bertemu dengan Misela setelah dia menyelamatkanku. Kau tahu? Aku mulai mendapatkan masalah baru lagi. Setelah masalah di kerajaan pada saat itu, sekarang di bumi dia kembali mengejarku, saudariku. Kau tahu? Kau masih ingat tentang penculikanku? Raja Lumpur. Iya, benar sekali. Sekarang dia turun dengan wajah yang sangat menawannya itu dan terus mencariku. Kemarin aku pernah ditolong juga oleh Misela. Dia terjatuh-jatuh dibuat oleh Raja Lubuk Bumi. Kau tahu bagaimana kasarnya, kejamnya Raja Lubuk Bumi itu. Saya tahu. Tetapi, apakah dia selalu terus-menerus mengganggu? Iya, dia terus mengusik perjalananku. Pada beberapa saat ini, setiap aku menjalankan tugas di malam hari, dia selalu hadir menghalangiku, mencoba merebutku kembali. Dan pada malam itu, aku berniat untuk bicara baik-baik. Tapi ternyata dia belum berubah. Dia itu masih sama liciknya dan masih sama jahatnya. Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Karena dia hanya ingin kau menjadi permaisuri. Tapi aku tidak mau saudariku. Kau tahu bagaimana aku. Aku lebih baik dengan orang yang buruk rupa sekalipun, tapi hatinya yang mulia, daripada setampan dia, tapi dia sangat jahat dan sangat kejam. Kalau begitu, ada pilihan yang semampung pada sementara. Kalau kau tidak ingin bersamanya, jangan paksakan dirimu untuk bersamanya. Kalau kau bisa, habisi dia, agar dia tidak mengganggu. Kau tahu bagaimana kekuatannya. Aku tidak mampu. Aku hanya meminta, kau kan sudah mulai turun ke bumi. Saat mungkin waktu yang sangat-sangat mendesak, mungkin aku bisa memintamu. Kau bersedia menolongku. Tapi untuk saat ini, saya hanya ditugaskan untuk menghabisi jin itu. Jadi jin itu belum musnah. Aku pernah bertemu dengan jin itu, kau tahu? Dia itu jin yang menjijikan. Dia suka wanita-wanita. Tapi aku tidak bisa menghadapinya. Kau yang lebih tua dariku, kau yang lebih mampu untuk mengeluarkan kemampuanmu dalam menghadapi jin. Tapi saat ini, saya juga belum bisa menghabisinya. Kekuatan kami sama.
kekuatan kalian sama, berarti jin itu sangat luar biasa. Sedangkan kau saja, kau adalah yang paling tinggi di antara kami karena kau adalah kakak tertua kami. Tapi kau juga belum bisa menghadapinya. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Akan ada waktunya di mana dia akan habis di tangan. Untuk saat ini, saya hanya bisa berusaha dan terus berusaha. Dan maaf kalau saya tidak membantu kalian. Tidak apa-apa. Kita adalah makhluk yang bisa bergerak hanya dengan perintah. Jadi aku sangat paham bagaimana tugasmu. Jadi aku juga tidak bisa untuk memaksakan kehendak. Aku hanya bisa memperkuatkan diriku karena kita semua memiliki tugas yang sama. Tetapi kalau saya tidak lagi sibuk, saya juga sering melihat kalian berada di sekitar sini. Kalau saya bisa, saya juga datang membantu mereka. Jadi kau sudah mulai melakukan perjalanan di bumi? Alhamdulillah. Bahkan saya sudah mendapatkan satu musuh yang mana dia adalah manusia pemuja ular. Manusia pemuja ular? Maksudmu ular? Dia mengambil binatang ular untuk dipujanya. Saya sangat tidak menyukai itu. Lalu? Tetapi saya juga tidak bisa menghabisi orang tersebut. Karena tugas saya saat ini hanyalah menyelesaikan jin itu. Baiklah, saudariku. Kalau begitu, jika aku bertemu, aku pasti juga akan membantumu. Karena kau tidak suka, pasti aku akan menyelesaikannya kalau aku bertemu. Tapi maaf jika aku tidak bertemu, aku harus terus menjalankan tugasku seperti biasanya. Karena Bunda Ratu sendiri telah memintaku untuk terus mengurangi kejahatan yang ada di bumi ini. Kau tahu kenapa kita semua mulai berturunan satu persatu? Karena kejahatan di bumi ini mulai tidak terkendali, membuat akhir zaman. Saya sangat banyak sekali melihat manusia-manusia yang tidak mempunyai hati di sini, Boros Makar. Benar sekali. Tetapi saya tidak ada tugas untuk menegurnya. Jadi, selagi kau menjumpai ataupun menemukan seseorang yang perilakunya tidak di jalan yang benar, tegur dia. Baik, Pak. Karena sangat banyak sekali yang saya lihat di hutan ini. Karena saat ini saya fokus dulu untuk menghabisi jin sementara. Baik, saudariku. Selama kau dalam misimu ini, insya Allah aku akan terus menegur manusia-manusia yang tidak punya hati itu. Terima kasih. Sama-sama, saudariku. Walaupun kau menghadapinya sudah tidak sanggup lagi dengan apa yang kau hadapi, kamu bisa memanggilku. Baik, saudariku. Aku pasti selalu mengingatmu. Dan Dewi Lanjar, semoga dia segera menyelesaikan urusannya itu dan dia kembali turun ke bumi. Karena kita semua sudah mulai turun, semoga kejahatan satu persatu bisa dikurangi dari muka bumi ini. Walaupun kejahatan akan terus bertambah sampai hari akhir, tapi setidaknya kita bisa menguranginya. Satu persatu akan ada lagi misi baru yang dihadapi oleh Karya. Itu kenapa, saudariku, aku hanya bercerita ini kepadamu, kepada Dewi Lanjar. Aku tidak mau menyusahkan Kang Mamas lagi. Kang Mamas sudah cukup berkorban untukku. Karena menyelamatkanku, dia menghadapi musuh yang sangat berat sampai padepokannya dikuasai. Itu kenapa pada saat aku menghadapi Raja Lubuk Bumi ini, aku tidak ada berbicara kepada Kang Mamas. Bunda Ratu memintaku terus bertahan, dan Bunda Ratu bilang ini adalah ujian bagiku.
dan dia memintaku untuk bekerja sama dengan semuanya. Tapi aku sangat takut kalau Karmamas terkena masalah rubuh bumi lagi. Aku tidak mau, saudariku. Kalau begitu, lakukanlah apa yang terbaik. Jika kau butuh bantuanku, aku akan siap. Baik, saudariku. Kalau begitu, aku akan balik dan menyelesaikan tugas. Jadi sekarang kau akan kembali ke tempat kita, atau kau terus mencari siasat mengalahkan jin? Jin itu selalu menungguku di atas. Terima kasih, saudariku. Kau sudah mau menemuiku di atas bumi. Sama-sama, Roro Semekar. Jagalah dirimu dengan baik. Dan berhati-hatilah dengan apa yang kau hadapi saat ini. Kau juga hati-hati. Apalagi jin itu sangat kuat. Kau juga jaga dirimu, ya, saudariku. Saya akan tetap menjaga diri. Saya pamit. Baik, salam hormat kepada diri. Salam hormat kepada diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Aku sangat lega, kameramen. Sudah lama sekali sejak aku turun ke bumi, aku tidak pernah lagi bertemunya walaupun di kayangan. Jadi alhamdulillah sekarang aku bisa memanggilnya di bumi. Aku sangat lega. Semoga dia bisa menyelesaikan jin Robert itu, karena dia adalah kakak tertua di antara kami semua. Dia yang paling tertua. Jadi kemampuannya itu lebih satu tingkat di atas kami. Jadi semoga dia bisa menyelesaikannya dan Allah selalu melindunginya. Amin. Kalau begitu, kameramen, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Sudah cukup kita beristirahatnya, kita cari kejahatan yang ada lagi. Saya Nyi Roro Sumekar, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.